Okay, welcome my channel, kerja keras. So, sebelum memulai nonton video ini, jangan lupa subscribe and like-nya guys. Okay, kali ini gue bakal jelasin bagaimana cara training pemain agar star-nya up atau bintangnya naik. Okay, kali ini kita tinggal pergi menu training. Lu tinggal klik menu training. Nanti ada yang paling kanan bawah kotaknya, lu pilih deselect, klik deselect, terus ada kotak sebelah kiri tentang pemain. Tinggal lu centang aja satu pemain, jangan centang semuanya. Kalau lu hanya fokus satu pemain, okay, ini contohnya. Klik yang kotak sebelah kanan ini. ini pemainnya bakal gue training ya. Klik kotak yang sebelah kanan, deselect. terus lu centang yang sebelah kiri. Okay, sebelah kiri nama posisi pemain. Okay. Ini kita lagi training, cuman satu pemain aja yang kita training, yang lain nggak ikut-ikutan. Nanti seminarnya kita turun semua, kita fokus ini pemain bintang 5,5, kita training biar naik jadi bintang 6. Oke, kalau staminanya habis tinggal tambah aja. Kemarin kan udah gue jelasin bagaimana, dari mana aja lu dapat booster energi yang warna hijau ini. Oke, kalau habis semina tinggal tambah, kalau booster kita banyak enak. Oke, sukses. Udah bintang 6 aja. Oke, mantap. Skillnya pun udah on 2 nih. Yang posisi MC Plata cuman bintangnya masih kalah tadi. Oke, kita tambah semina lagi biar pas main enggak kedodoran. Oke, itu aja trik dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya.